Lebih dahulu oleh seorang cheesy dengan angkanya dan hits kah atau memang lagi jalan ke bagel kah? Oh das, nice banget. Gua sampe gak bisa berkata-kata dari Nanot. Yes. Melakukan jump shot yang cukup on point menuju ke arah dari tim Hawk. Ada Vio dan ternyata dari Nanot di sana masih sangat baik sekali. Sangat ada Nat hanya tersisa sendirian dan tim Starlight Night Raid masih lengkap dengan 4 orangnya. Masih coba untuk melakukan firing menuju ke arah Nat dan langsung dieliminasi gitu aja. Orang harus ter-knockdown dari tim Divergent Ladies. Wow. Betul banget, counter yang sangat baik sekali. Dan Jamil cukup berbahaya lari di arah Opal Fist. Tapi dari Riva langsung ada critical damage yang dihasilkan oleh seorang Tsundere menuju ke Rafa. Dan Xia masih coba untuk melakukan revive di sana. Oh, masih bakai belum berhasil bunda. Ditumbangkan target dari seorang Sasha kali ini. Bakalan diputer-puter, digocek-gocek, tapi dari seorang Nox. Tampaknya gak bisa menahan lagi dan Clever Ghost ternyata ada grapple hook yang dipakai, tapi dari tim Ava udah nungguin di dalam circle-nya. Tidak. Banyak banget player yang udah mulai bertumbangan dari tim SSK PBM ke knockdown di sana karena Jay dan Citra. Kyun sekarat banget semua player dari tim Ava, tapi dari Ryukanya masih bisakah untuk di revive? Dari arah lain ternyata ada yang menembak arah mereka juga, dan Cheese besar Sasha cukup berbahaya di sana, di mana sudah ada Debbie dan Kyun yang mencoba untuk berduel melawan Cheese langsung dibiarin gitu aja. Kyunnya udah mulai ter-knockdown dan Ryukanya juga di sana hanya sisa Sasha sendirian. Sementara itu AJ udah melihat seorang Ria kali ini cuma ada landmine dari Tsundere yang langsung meledak gitu aja, dan udah mulai ter-knockdown juga beberapa player dari tim Siren. Enak banget cuma nungguin circle-nya berpindah ke arah mereka dari tim Toxic. Finish di peringkat ketiga dan bener banget dari Yes juga finish di peringkat kedua, dan Siren yang mendapatkan dia. Iya, itu tadi sayang banget.